Nilai investasi softbank di perusahaan startup asal Indonesia berpeluang mencapai 42 triliun rupiah dalam tiga tahun ke depan. Usai melakukan kunjungan ke Istana Presiden di siang hari tadi, Chief Executive Officer CEO dari Softbank Masayoshi Son mengakui bahwa pihaknya siap untuk menambah anggaran investasinya di Indonesia untuk mendukung pengembangan startup maupun untuk mendorong tambahan lapangan pekerjaan di Indonesia. Di samping itu, Masayoshi Son juga menyatakan SoftBank akan fokus berinvestasi dalam hal aspek artificial intelligence (AI) dan pengembangan perusahaan startup. Sehingga, pada akhirnya, akan semakin banyak perusahaan rintisan yang menjadi unicorn di Indonesia. Into unicorns and create, help create more unicorns. Uh, in Indonesia. So so we, Tokopedia. In Tokopedia. Oh, Tokopedia. Tokopedia. Tokopedia is also very very important. Uh -huh. We will increase our investment into Tokopedia uh -huh. and help grow. Uh, yeah. Tokopedia is already 1% of GDP uh -huh. of uh, uh, Indonesia and more e-commerce and more merchants means uh, uh, better for the uh, economy and so we create a more jobs.